Halo teman-teman. Jadi kali ini kita akan belajar bermain tanah liat menggunakan teknik lempeng yang ada di Playclay Naruna. Mari kita coba. Pertama yang harus disiapkan yaitu ada alas. Kemudian tanah liat 400 gram untuk satu buah piring. Rol kayu. Kemudian ada tanah liat cair dan juga kuas. Dan yang terakhir ada scrap. Langkah yang pertama yaitu buat tanah liat menjadi lempeng menggunakan rol kayu. Hingga seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita bentuk pola piring menggunakan scrap. Hingga seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita naikkan bagian pinggir tanah liat untuk menjadikannya seperti piring. Jadinya seperti ini ya teman-teman. Kemudian untuk bagian yang nggak rata kita bisa rapihkan dengan tanah liat cair dan juga kuas. Rapikan. Nah jadinya seperti ini ya teman-teman. Itu tadi adalah teknik lempeng dari Playclay Naruna. Selamat mencoba!